Pemirsa, Satlantas Polres Sukabumi Kota melakukan rapid test gratis bagi para pemohon SIM ke Satpas Polres Sukabumi Kota. Sedikitnya 100 rapid test disiapkan untuk para pemohon SIM. Satlantas Polres Sukabumi Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menyiapkan sebanyak 100 rapid test dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Satlantas Polres Sukabumi Kota menggelar rapid test gratis bagi para pemohon SIM. Rapid test tersebut sebagai langkah kepolisian dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Rapid test dilaksanakan di halaman Satpas Polres Sukabumi serta di halaman Polres Kota Sukabumi. Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota AKP Atik Siswanti mengatakan sedikitnya 100 rapid test disiapkan bagi pemohon SIM. Para pemohon sebelum melakukan pembuatan SIM diminta untuk dilakukan rapid test terlebih dahulu. Rapid test dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 serta memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemohon SIM yang akan melaksanakan penerbitan SIM, kami arahkan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. Dan kegiatan ini kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berada di pemerintah kota Sukabumi. Pemohon SIM Giska Yanwarti menyambut baik adanya rapid test tersebut, pasalnya dapat memutus dan mencegah penyebaran COVID-19. Bagus ya, soalnya kan sekarang lagi emang benar-benar banyak wabah banget, jadi bagus. Sebelumnya udah ikut rapid test atau? Belum, baru pertama kali. Kantor pelayanan SIM mengklaim telah menerapkan protokol kesehatan, diantaranya yakni dengan menyiapkan alat mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh serta penggunaan masker juga jaga jarak saat melakukan pembuatan SIM. Budi Setiawan, Bandung TV.